بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada korang yang mana pertama kali mengikuti channel ni, akak mengucapkan selamat datang ke channel ni dan korang bolehlah scroll ke semua kisah-kisah seram dari akak, kisah misteri dan ada jugalah kisah yang agak menyentuh hati. Dan korang jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ni sebagai tanda penghargaan, juga sebagai tanda sokongan kepada channel ni. Siapalah akak tampung korang semua. Terima kasih sangat-sangat. Jom akak mulakan kisah ni. Untuk kisah kali ini, akak akan ceritakan kisah benar yang telah berlaku pada era 90-an. Dan kisah ni bertajuk Seram Pemandu Teksi. Kisah ni telah ditulis serta dikongsikan oleh Aman yang merupakan seorang penulis tetap dekat Cengkih Channel. Korang juga boleh lihat senarai pada playlist dan korang boleh menonton kesemua kisah-kisah yang telah dikarang oleh beliau. Seperti biasa, sebelum memulakan penceritaan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jom akak mulakan kisah ni. Pada tahun 90-an, kebanyakan masyarakat dekat negara kita ni masih lagi bergantung sepenuhnya kepada perkhidmatan pengangkutan darat macam bas, ekspres, kereta api, teksi lah kan? Kalau nak pergi ke setiap destinasi, betul tak? Di awal tahun 90-an juga boleh dikatakan di setiap kampung tak ramai yang mempunyai kereta sendiri macam di zaman sekarang ni. Pada zaman yang sangat moden ni, memang kita boleh dikatakan setiap rumah pun dah ada memiliki kereta, betul tak? Jadi zaman tersebut juga kebanyakan penduduk cuma mempunyai motosikal, basikal, macam itulah. Tapi tak dapat dinafikan ada juga penduduk yang ada kereta, tapi jumlahnya tak terlalu ramai kalau nak dibandingkan pada sekarang. Kalau nak pergi ke mana-mana destinasi, makanya masyarakat pada masa tu cuma mempunyai tiga pilihan sahaja, iaitu menggunakan perkhidmatan bas, teksi dan kereta api. Untuk pergerakan dalam jarak dekat, maka perkhidmatan teksi menjadi keutamaan. Korang tahu tak kenapa akak cakap macam tu? Sebab menggunakan perkhidmatan teksi lebih mudah. Sebab kita tak payahlah nak bertukar-tukar bas. Contohnya, kalau destinasi yang nak kita tuju tu jauh, bila kita sampai ke stesen bas ni, kita kena turun. Lepas tu kita kena ambil pula bas lain yang berikutnya, macam tu. Jadi masa banyak tau terbuang, macam tu lah. Kita perlu menunggu dalam masa yang agak lama dengan bas untuk naik tu, naik ni, tukar-tukar bas dekat tepi jalan. Kalau boleh kita ambil yang paling mudah, jadi kita tak payah nak jalan-jalan kaki lagi apa semua pergi ke stesen bas kan? Macam tu. Jadi kita ambil teksi je. Teksi ni kita boleh gunakan atau sewakan dan kita boleh pergi ke suatu tempat hingga ke pendalaman korang. Teksi tersebut mampu menghantar penyewa atau penumpang sehingga sampai ke depan rumah nun. Janji bayar je. Walaupun rumah atau tempat tersebut berada dalam hutan sekalipun ataupun tempat tu tak ada jalan, jalan merah macam tu. Tak kira lah jalan berturap tak ke, jalan merah yang kak cakap tu ke, yang tak berturap tak kan. Yang pastinya korang bayar je, korang mesti boleh sampai kat situ, insyaAllah. Jadi korang yang mana pernah lalui era tahun tersebut pasti tahulah kan keadaan dan jalan-jalan kampung pada ketika tu. Untuk pengetahuan korang juga,
Kebanyakan para pemandu teksi ni, dia pasti ada kenangan atau kisah seram yang tersendiri yang pernah mereka lalui dan mereka alami. Dalam banyak-banyak kisah seram pemandu teksi pada kali ini, akak akan menceritakan salah satu kisah seram yang pernah dilalui oleh seorang pemandu yang bernama Arif. Tau apa kisah dia, tahan seram dia juga, bukan kaleng-kaleng. Jom sama-sama korang dengarkan kisah dia. Arif ni, dia seorang pemandu teksi yang menetap kat Kuala Nerang. Dia mempunyai seorang isteri, of course lah kan, tak kahwin dua, seorang lah kan, yang bernama Idah. Arif ni berusia di awal 40-an. Dia dah hampir 15 tahun tau mendirikan rumah tangga, tapi kan masih juga tak mempunyai anak. Macam-macam ikhtiar lah yang dia dah lakukan untuk mendapatkan anak. Bukan dia je berikhtiar, wife dia pun sama juga, sama-sama ikhtiar. Tapi hasilnya tetap hampa. Pernah juga Arif dan isteri dia pergi buat pemeriksaan berkenaan dengan tahap kesuburan mereka tau, dekat sebuah klinik kerajaan macam tu. Dan hasil yang diperolehi dan dimaklumkan oleh doktor, tahap kesuburan pada Arif adalah okey je dan normal. Tapi berbeza hasil yang diperolehi oleh isteri dia, Edah. Isteri dia disahkan tak boleh nak mengandung, mandul dan tak mampu menghasilkan zuriat pada mereka berdua. Akibat terlalu kecewa berikutan hasil yang diperolehi, isteri Arif ni yang bernama Idah tu tadi tak dapat menerima hakikat yang dirinya disahkan mandul. Walaupun dari saat tu, Idah dia menyimpan perasaan cemburu tau pada suami dia sendiri. Yalah korang, Idah ni kan dah disahkan mandul, maka perasaan cemburu dia menjadi semakin menebal, membuat-buat tau dari hari ke hari. Sebab dia tak boleh nak bagi kegembiraan pada suami dia. Dia fikir bukan-bukan lah macam tu. Arif kan pemandu teksi, entah-entah dia mencari perempuan lain ke untuk dapatkan anak ke, mentah-mentah lah aku mandul. Macam tu lah perasaan yang sentiasa bermain belega dalam akal fikiran Edah ni. Setiap kali Arif tu pergi keluar memandu teksi, dia menuju ke Alostar pada setiap hari. Macam tu lah. Pernah juga Arif ni, dia cadangkan kepada isteri dia untuk ambil anak angkat. Ambil lah seorang, jadilah kan. Tapi Edah ni tak bersetuju. Edah dia bangkang sekeras-kerasnya tau. Kenapa kau tak setuju kita ambil seorang anak angkat, Edah? Buat penyeri rumah kita, Edah. Kita cari, kita pelihara macam anak sendiri. Tapi Edah tetap tak bersetuju walaupun suami dia ni pujuk. Cuba korang teka kenapa Edah ni tak setuju untuk ambil anak angkat. Sepatutnya dia bagilah komitmen kan. Betul sangkaan korang yang mana fikir betul lah. Konon-kononnya perasaan kasih sayang suami dia ni akan tercurah sepenuhnya pada anak angkat dia tu. Dia lebihkan anak angkat. Yang itu pasal lah dia selalu fikir yang bukan-bukan ni dalam kepala Edah ni. Dia kata tak boleh. Bila ada anak angkat nanti, kasih sayang suami aku ni akan berkurang ni dekat diri aku ni. Ni mesti dia curahkan sepenuhnya pada budak tu. Tak boleh. Jangan ambil anak angkat. Macam tu dia fikir. Tak tahu asal-usul kat mana apa. Entah keturunan perompak aku. Nanti bila dah besar nanti, aku pula yang dirompaknya. Kata Edah dalam hati dia tau. Macam-macam dia fikir. Daripada aku jadi sakit hati, lebih baiklah aku tak payah ambil. Hati aku pun tak sakit, kata Edah. Dalam hati dia banyaklah dia kata-kata macam tu. Sikap Edah yang kurang digemari ataupun disenangi oleh Arif ni, setiap kali bila balik ke rumah si Arif ni, Edah ni dia akan pergi ke kereta teksi Arif tu. Lepas tu dia buat pemeriksaan mengejut tau dalam teksi. Habis satu teksi tu, dia geledahnya Edah untuk memastikan Arif ni tak mempunyai perempuan lain. Tak ada bukti-bukti ataupun tanda-tanda ada perempuan lain. Kalau terjumpa barang-barang kepunyaan perempuan lain dalam teksi, jadi makanya hampir setiap hari Edah ni akan buat macam tu untuk pastikan tak ada apa-apa dalam tu. Kalau jumpa, maka perang besar lah macam tu. Dia kalau boleh, dia tak nak suami dia ni ada perempuan lain. Yelah, dia kan dah tak boleh mengandung. Suami dia ni ada orang kata keberangkalian lah untuk cari perempuan lain. Orang punya lah dia tanam dalam jiwa dia. Kena cek. Dalam erti kata lain, perempuan simpanan mungkin boleh jadi juga. Dia punya fikir kekasih baru ke, almaklum lah. Tak boleh. Dia fikir macam tu tau. Kenapalah kau buat macam tu, Edah? Kenapa kau tak percayakan abang? Tanya Arif. Leh, orang lelaki bukannya boleh dipercayai sangat. Mentang-mentanglah kita ni mandul. Tantah dalam senyap ada pasang yang lain, kata Edah pada Arif.
abang keluar ni pergi cari rezeki, Laida. Takkanlah abang tergamak nak lakukan perkara-perkara yang tak baik kat belakang awak tu. Dah nak dekat 20 tahun kita kahwin. Kalau abang nak juga, buat dah lama dah, Laida. Oh, yang abang buat. Ha, tengok tu. Macam ada hati nak pasang lain je abang ni. Dah, abang dah malas dah nak bertengkar dengan awak, Laida. Oh, hampir setiap hari cemburu. Apa kena dengan awak ni? Tanya Arif. Yelah, kita ni kan mandul, tak dapat beri anak pada awak. Mana dah tahu dalam diam-diam awak pasang perempuan lain untuk dapatkan anak. Kata Edah sambil dia menjuihkan mulut dia dalam keadaan sedih tu. Lepas tu dia pun melangkah pergi ke dapur. Ha, dah lah, abang dah letih dengan letiran awak ni. Jomlah, lebih baik abang pergi mandi. Begitulah orang kehidupan mereka hampir setiap hari. Arif ni seorang suami yang sangat penyabar tau. Betul korang, kadang-kadang seorang isteri tak dapat menerima hakikat yang diri dia mandul, mulalah berfikir yang bukan-bukan terhadap suami dia kan. Bukan semua yang bersikap macam tu. Mungkin ada segelintir sahajalah yang berfikiran yang macam tu. Ianya seperti memberi satu tekanan lah, gangguan emosi kepada mereka. Jadi akak orang perempuan, jadi memang akak ni tak dapat menafikan perkara macam ni memang ada berlaku. Tapi mungkin segelintir sahaja. Nak dijadikan cerita, pada satu hari masa Arif tengah duduk-duduk sembang-sembang dekat sebuah perhentian bas tau, bersama dengan pemandu-pemandu teksi yang lain yang merupakan rakan-rakan mereka yang tak mempunyai penumpang. Perhentian bas dan perhentian teksi sekalilah tu. Jadi kesempatan yang diambil mereka tu untuk makan bersama, bersembang-sembang bersama mereka. Tiba-tiba Arif dia terpandang seorang perempuan cantik tau. Perempuan tu dia pakai selendang, dia pakai baju kebaya, lepas tu dia pegang adalah satu beg pakaian kan. Dia tengah berjalan ke arah perhentian teksi masa tu. Ha, betul lah, perhentian teksi. Lepas tu dia menuju ke arah mereka ni lah. Tumpan tanya, "Encik, saya nak balik ke Kuala Nerang. Ada tak teksi yang boleh hantar saya ke sana?" Tanya perempuan cantik tu. Suara dia pun lembut, lepas tu dia sopan kot bila bicara dengan dia orang tu. "Kalau nak ke sana sekarang, dah pukul 4 petang," kata Pak Man. Pak Man tu dia rakan kepada Arif lah. "Kita kena tunggu dan dalam 3 orang lagi untuk cukupkan 4 orang. Barulah kita akan jalan," kata Pak Man kepada perempuan cantik tu. "Kalau saya booking sebuah teksi boleh ke? Berapa ya harga dia?" Tanya perempuan tu dengan penuh sopan. "Kalau booking teksi ataupun kira sewa untuk sebiji teksi seorang, kita akan charge RM80. Sebab bila hantar cik, kita akan balik dengan teksi kosong. Tanpa penumpang lagi pun sekarang dah pun petang kan. Macam mana cik, setuju tak?" tanya Pak Man. "Ya, boleh. Jawab perempuan cantik tu dengan penuh sopan lagi. Arif, hampirlah hantar adik cantik ni. Dia kan satu jalan dengan hang. Maksudnya satu jalan tu korang, tempat yang hendak ditujui oleh Arif tu sejalan je dengan jalan yang nak menuju ke arah Arif tu nak hantar perempuan cantik tu." Lepas tu Arif dia pun bangun, dia ambil kunci teksi dia. Lepas tu dia pun ajaklah perempuan cantik tu menuju ke arah teksi dia. Perempuan cantik tu pun dia berjalan ikut Arif menuju ke arah teksi dia dalam keadaan yang sopan. Comel cute-cute je. Oleh kerana teksi dia tu dah disewa kan, satu biji untuk perempuan tu dah ditempah masa tu juga. Makanya beg pakaian yang sederhana besar tu dia bawa lah masuk ke dalam teksi. Dan tak perlulah dia nak masukkan ke dalam bonet semua nak kongsi teksi kan. Jadi Arif dia pun dah berada dalam teksi. Dan masa tu wanita tu dia melangkah masuk ke dalam teksi sekali lah. Hui, masa dia masuk dalam teksi, bau wangian semerbak pada wanita tu memenuhi dalam teksi tau. Bau dia sangat wangi dan sangat menyegarkan pada perasaan Arif tentu. Sambil tersenyum manis, wanita tu duduk dekat kerusi belakang sebelah Arif. Macam tu, sebelah kiri lah. Jadi Arif dia memandang pada cermin pandang belakang teksi dia. Ya Allah, cantiknya perempuan tu. Kulit dia putih mulus, gebu je. Lepas tu dia ada lesung pipik dekat kiri kanan pipi dia, rambut dia ikal melepasi bahu. Lepas tu ada, dia pakai pula selendang warna putih terletak je atas bahu dia. Arif dia terperasan wanita tu menjeling pula. Dia bagi macam satu senyuman lah pada Arif kan. Senyuman tu manis sangat bagi Arif. Lepas tu dia senyum tu bukanlah Arif boleh nampak
melalui mata ke mata, tak melalui cermin pandang belakang macam tu. Lepas tu seakan-akannya dia tahu yang Arif ni tengah memandang ke arah dia macam tu. Cepat-cepat Arif ni dia rasa macam berdebar tau. Dia memandang ke depan semula. Lepas tu mata dia seakan dah tak mampu dah nak tengok balik semula pandangan sepasang mata yang sangat cantik tu. Lepas tu Arif dia masukkan gear. Teksi dia pun bergeraklah perlahan-lahan meninggalkan perhentian teksi tu. Masa teksi tu tengah bergerak, Arif dia beranikan diri sambil bertanya, minta maaf cik, cik dari mana tadi? Saya datang dari Gunung Jerai, nak pergi ke rumah mak saudara, ada kenduri kahwin anak esok. Jawab wanita tu dengan penuh sopan, dengan suara yang lembut sangat. Berapa hari tinggal kat sana? Tanya Arif. Dalam seminggu, jawab perempuan tu sambil dia tersenyum manis je. Abang nama apa? Tanya wanita tu tau. Nama saya Arif. Cik nama apa? Tanya Arif gagap tau. Nama saya Nur Aisyah. Dan Abang Arif boleh panggil saya Aisyah je. Oh ya ke? Baik. Jawab Arif sambil dia pandu dengan penuh berhati-hati. Berapa umur Aisyah? Tanya Arif tau. Wanita tu pun dia tak jawab tentu pertanyaan Arif. Sebaliknya, dia bertanya pula, dah lama ke abang jadi pemandu teksi ni? Lama juga, hampir 6 tahun dah. Jawab Arif jujur. Tempat yang Aisyah nak turun nanti, kat kawasan mana? Tanya Arif sambil mandu. Lepas tu wanita tu pun, dia beritahu lah nama tempat tu. Oh, itu jalan sehala menuju ke kawasan ke arah rumah saya tu. Dalam 5 kilometer je dari rumah saya. Sambil mandulah kan. Oh, ya ke? Jawab wanita cantik tu, si Aisyah tu kan. Sambil dia memandang sekeliling, tak nampak apa pun. Tapi dia pandang juga dengan kemanisan wajah dia. Sambil itulah Arif meneruskan pemanduan dia dengan penuh berhati-hati. Arif ni mula berfikir, tempat apa yang diberitahu oleh Aisyah? Setahu dia lah, kat situ hutan. Hutan tebal kot. Manalah ada rumah dekat kawasan tu. Sambil memandu ni sambil berfikir tau. Aisyah dia macam tahu je apa yang tengah difikirkan oleh Arif. Sebenarnya kat kawasan situ sebenarnya ada banyak rumah. Boleh dikatakan semuanya mempunyai pertalian keluarga dan saudara mara dengan saya. Mak ayah Aisyah tak datang sekali ke? Tanya Arif. Dia menyampuk lah kan. Lepas tu sambil dia memandang ke arah Aisyah yang berada kat kursi duduk belakang kan, dekat sebelah kiri dia tu, dia orang dah pergi awal lagi dah. Lagipun rumah yang nak diadakan kenduri kahwin tu adik kepada mak saya. Jawab Aisyah dengan lembut dan terus lembut dan terus lembut. Allah sopannya. Allahu Akbar. Pekik Aisyah tiba-tiba tau. Bila Arif tu hampir-hampir melanggar sekawan lembu yang tengah melintas pada selekoh yang tajam di hadapan mereka. Macam tu lah punyalah dia macam teralik tau tengok pada Aisyah tu. Minta maaf ya. Saya tak perasan ada lembu melintas tadi. Selekoh tajam, minta maaf. Saya menjerit tadi sebab saya betul-betul terkejut. Tak apa. Lepas tu Arif dia jawab lagi. Lagipun selekoh tadi tu agak tajam. Berselindung pula dari pandangan mata saya. Dia jawab macam tu lah. Abang, kita dah nak dekat sampai ni. Nanti dekat depan pokok besar tu, abang tolong berhentikan teksi ya. Ya, boleh. Jawab dengan Arif macam tu lah. Lepas tu sampai berhampiran dengan pokok besar tu, Arif pun dia pun berhentikanlah teksi seperti yang diminta oleh Aisyah tu. Arif dia memandang ke arah sebelah kiri hutan korang. Ada ke rumah orang dekat situ? Bisik hati Arif lah. Arif dia pandang jam dekat tangan. Dia dah hampir ke pukul 6 petang. Ya, ada rumah kat situ bang. Cuma abang je yang tak nampak. Dan abang tak perasan barangkali. Jawab Aisyah juga dengan lembut. Berapa tambangnya bang? Tanya Aisyah. Tak apa Aisyah, bagi RM50 je. Hai, tadi kan pakcik tu bagi tahu RM80. Jawab Aisyah dengan senyum manis tau. Dia jujur orang. Tak apa Aisyah, lagipun lepas ni saya tak berpatah balik ke Alusta. Saya terus nak balik ke rumah. Mana boleh bang, abang dah janji tadi RM80 kan. Pakcik tadi janji RM80, saya mesti patuhi janji saya bang. Jawab Aisyah sambil dia hulurkan wang sejumlah yang tersebut tu sambil dia tersenyum manis lagi. Lepas tu Aisyah dia buka pintu dekat sebelah kiri teksi. Aisyah dia pun melangkah keluar dari teksi tu. Tapi seketika dia masuk semula dalam teksi tau. Abang Arif, boleh tak Aisyah nak minta tolong? Tolong apa tu Aisyah? Jangan malu-malu, cakap je. Abang boleh tak pagi Sabtu datang ambil Aisyah kat sini dalam pukul 10 pagi?
Ya boleh, 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 boleh. Jawab Arif macam tu. Abang jangan lupa janji ya, kata Aisyah sambil dia terus tersenyum. InsyaAllah nanti Abang Arif datang jemput Aisyah dekat sini. Tapi jangan tunggu Abang Arif dekat dalam hutan tu. Takut nanti Abang Arif tak nampak Aisyah. Lepas tu kedua-dua mereka pun ketawa. Aisyah ketawa sambil dia tutupkan mulut dia lah. Dia sopan kan dengan tapak tangan dia tu. Abang Arif ni sangat baik. Jujur orangnya. Kata Aisyah sambil dia melangkah keluar dari teksi sambil tutup mulut tu lah. Jangan lupa ya datang jemput Aisyah pagi Sabtu nanti. Kata Aisyah sambil dia tersenyum. Lepas tu Arif ni dia jawab lah. Ah, baik Aisyah macam tu. Abang balik dulu je. Ah, baik, baik, baik. Bawa kereta elok-elok bang. Kata Aisyah sambil melambai-lambaikan tangan. Selepas tu Arif pun dia meneruskan perjalanan. Dia baliklah ke rumah dia. Sungguh pun Aisyah ni dah turun daripada teksi. Tapi bau wangian Aisyah ni macam dah melekat dalam teksi dia. Cantik pula tu Aisyah ni. Beruntung siapa yang dapat miliki Aisyah. Kata Arif dalam hati dia sambil dia tersenyum. Tentu dah lah wangi macam tu. Dia terlupa tu. Dia terlupa bahawa isteri dia Idah ni suka sangat spot check tau. Dia lupa sangat. Ha. Bila Arif sampai je dekat rumah dia. Dia masuklah dalam rumah macam biasa. Isteri dia rasa agak hairan sikit. Lepas tu dia menyapalah pada Arif ni. Awalnya abang balik hari ni? Bang? Awalnya? Tadi lepas hantar penumpang, abang terus je balik rumah. Jawab Arif dalam keadaan letih kan. Takpelah, abang pergilah makan dulu. Ada nasi kat atas meja tu. Lepas tu Arif dia berjalanlah menuju ke arah dapur. Lepas tu, di kesempatan tu lah diambil oleh Idah tu untuk pergi ke teksi. Lepas tu dia bukakan pintu teksi. Mak, ai, wanginya bau dalam teksi ni. Tak boleh jadi ni. Mesti laki aku bawa perempuan mana ni. Entah-entah kasih bau dia ke. Eh, tak boleh jadi, tak boleh jadi. Eh, nak kena tanya juga ni. Nak puaskan hati aku ni. Eh, dia buat hal lah pula dah. Ni mesti ada perempuan lain ni. Mesti ni. Bunga Idah tergesa-gesa. Dia melangkah masuk dalam rumah. Lepas tu Idah tu, dia terus bergegas pergi ke dapur. Dia tengokkan si Arif ni suami dia tengah makan. Bang, bau wangi dalam teksi. Perempuan mana yang abang bawa tadi? Cakap betul-betul dengan Idah. Cakap bang, cakap. Jerit Idah tu. Kau ni dah kenapa Idah? Sampai aku bawa penumpang pun kau nak ambil tahu ke? Kau tak nampak ke aku tengah makan ni? Tak kira, tak kira. Idah tak kira. Idah nak tahu juga. Jerit Idah tu. Okey, okey, okey. Kau duduk dulu, nanti abang cerita. Abang nak makan ni. Sambil makan jugalah si Arif tu. Dia ceritakanlah berkenaan dengan perempuan si Aisyah tadi. Yang mana yang menumpang teksi dia tu. Ya ke abang ni? Ya ke entah-entah? Abang ni ada pasang seorang lagi tak? Kau cakap betul-betul bang. Kau tak faham ke? Aku cakap tak ada. Tak ada lah. Kau nampak ke aku sedang makan ni? Kau nampak tak? Hormatlah sikit abang yang sedang menghadap rezeki ni. Jawab Arif dengan nada yang sedikit tinggi tau. Kalau korang nak tahu Arif ni, dia sangat penyabar orang ni. Macam itulah keadaannya. Pada setiap kali dia balik ke rumah dan bila dia sampai di rumah, dia disambut macam tu tau. Ada je perkara yang tak kena di mata isterinya tu. Lebih tepat lagi isteri dia ni kuat cemburu. Dan cemburu buta tau sama macam akak. Akak kadang-kadang nasihatkan diri akak juga. Dan korang semua janganlah amalkan sikap yang macam ni. Memang akak tak dapat nafikan perasaan tu pasti ada pada setiap para isteri. Tapi memadailah ya. Ha, okey, akak sambung kembali penceritaannya. Dipendekkan cerita, menjelang hari Sabtu, maka Arif pun, dia pun sampailah ke tempat yang dijanjikan oleh Aisyah tu. Dari jauh macam tu, Arif dia nampak dengan jelas Aisyah tengah melambai-lambai tangan lembutnya. Tangan dia sambil dia senyum manis je. Lepas tu Arif, dia berhentilah teksi dia dekat gigi jalan. Bila dia tengok kan, terdapat dua buah beg yang ada dekat sisi Aisyah tu. Lepas tu Arif, dia turun. Lepas tu dia bukakan bonet teksi. Sambil dia angkatkan beg-beg tu masuk dalam bonet teksi. Arif pun, dia pun tanya lah pada Aisyah. Dah lama ke Aisyah menunggu Abang Arif? Eh, tak adalah. Baru kecap je.
Kebetulan Aisyah sampai sini, abang pun dah sampai, jawab Aisyah sambil dia senyum macam tu. Asyik senyum je Aisyah ni kan. Amboi cantiknya baju, gurau, arif time tu. Bila dia tengok baju kurung yang dipakai Aisyah tu yang nampak sesuai tau dengan warna kulit Aisyah yang putih, gebu gitu. Tak adalah bang, biasa-biasa je, jawab Aisyah tersenyum lagi. Lepas tu dia melangkah masuk dalam teksi dengan lafaz bismillah. Arif dia mulakan pemanduan dia macam tu. Aisyah yang tengah duduk dekat kusyen belakang kat sebelah kiri juga, dia memandang, lepas tu dia merendung sambil dia okeykan senyuman dan senyum dan senyumlah pendek kata pada Arif ni. Ha, inilah seorang pemuda yang di kalangan manusia yang sangat baik memulakan setiap pekerjaan dengan ucapan bismillah dan berjaya menambat hatiku serta pertama kali pernah aku temui. Bisik hati dia sambil dia tersenyum tau. Teksi terus juga bergerak. Tiba-tiba Aisyah dia bersuara, bang boleh tak Aisyah nak minta tolong? Nak minta tolong apa Aisyah? Bagi tahu je, jangan malu-malu, jawab Arif. Boleh tak abang tolong hantarkan Aisyah sampai ke rumah? Rumah Aisyah kat mana ya, sambil mandu kan? Kat Gunung Jerai bang. Agak-agak boleh tak abang tolong hantarkan? Okey boleh, tak ada masalah Aisyah, jawab Arif. Nanti Aisyah bayarkan lebih pada abang ya, kata Aisyah dengan tenang je. Ada siapa kat rumah Aisyah? Mak dengan ayah ada ke? Diorang dah balik awal-awal lagi ke? Oh ya ke, jawab Arif bila Aisyah jawablah. Nanti bila dah sampai nanti bolehlah abang masuk rumah, abang bolehlah bersembang-sembang dengan ayah saya, kata Aisyah lemah lembut. Abang Arif takutlah Aisyah nanti tak pasal-pasal pula abang kena pukul dengan ayah Aisyah. Eh tak adalah bang, mak dengan ayah baik bang, tak suka marah-marah orang. Kadang-kadang ada manusia yang terpijak tanaman ayah tapi ayah tak pernah pun marah. Ups, Aisyah dia tekukkan mulut dia sambil dia macam mata gitu tau. Sebab dia tersasul menyebut perkataan manusia. Orang ceteka Aisyah ni siapa ha? Teksi pula dah. Teksi kemudian terus bergerak dan bergerak. Masa tu kan dah mulai turunlah titis-titis hujan yang turun pun tak banyak, macam selur-selur macam tu tau. Mula mengenai pada cermin depan teksi tau. Hujan dah turun bang, kata Aisyah. Yelah, dah lama tak hujan, jawab Arif. Aisyah selalu ke datang ke sini? Tanya Arif. Tak adalah bang, Aisyah jarang-jarang keluar. Kalau keluar pun nak pergi kenduri rumah saudara mara je, jawab Aisyah. Hati-hati memandu tu bang, hujan turun lebat ni bang. Baik-baik-baik, jawab Arif sambil dia memandu teksi dia dengan penuh berhati-hati tau. Ditambah pula dengan bau harum wangi yang dipakai oleh Aisyah tu memenuhi setiap ruangan teksi, hampir terleka Arif tau. Time tu nak juga dia tanya Aisyah guna minyak wangi jenis apa, tapi lidah Arif ni dia seakan-akan terkelu. Takkanlah dia nak tanya benda gitu kan. Lepas tu mereka sekarang ni dah tiba dekat kaki Gunung Jerai tau. Bang dah tak jauh dah bang, jap lagi dekat depan tu lah, abang belok kiri lepas tu abang jalan terus ya, kata Aisyah. Baik-baik-baik, jawab Arif tau. Masa tengah membelok masuk dari simpang tadi, Arif dia dah dapat satu pemandangan yang sangat cantik. Perkampungan yang sangat cantik dengan deretan rumah yang kebanyakannya diperbuat daripada kayu. Seakan-akan rumah pattern lama lah yang sangat cantik, bukan rumah kaleng-kaleng biasa tau. Rumah dia tu dah lah cantik, tersusun pula cantik pula tu. Dan ada sawah padi yang sangat luas. Rasa tenang, sangat damai sangat bila tengok dekat situ. Itu apa yang Abang Arif laluilah. Orang-orang kat sini amat taat pada agama, kata Aisyah perlahan je. Dan dia ada sebab lah rasa sedih macam tu. Kenapa Aisyah tiba-tiba nampak sedih, tanya Arif kan. Entahlah bang, bila pula kita boleh berjumpa semula kan bang, kata Aisyah. Loh gitu sekali ha. Loh Aisyah pergi je dekat stesen teksi dekat Alustar tu, Abang Arif ada je kat situ, jawab Abang Arif tu. Tapi kata-kata Aisyah tu terbenti tau dekat situ. Itu bang, sambil menunjukkan ke arah adalah sebuah rumah tu dia agak besar dan cantik. Rumah tu dia perbuat daripada kayu cengal. Lepas tu Arif dia berhentikan teksi dia betul-betul dekat depan rumah tu tau. Aisyah lepas tu dia turun daripada teksi. Lepas tu Arif dia buka lah bonet, dia keluarlah beg, dua biji beg tadi kan daripada Aisyah. Lepas tu dia hulurkan kepada Aisyah lah beg-beg tu. Bang ni duit tambang ni. Lepas tu Aisyah dia, sambil bagi duit tambang kan, dia hulurkan segenggam duit pada Arif tau. Arif terkejut lah, lepas tu dia tanya, kenapa banyak sangat ni?
Tak apa, tak apa. Aisyah hadiahkan pada abang sebagai tanda kenang-kenangan. Abanglah satu-satunya manusia yang pernah sampai kat sini, kata Aisyah sambil dia kesatkan air mata dia tau. Kenapa ni tiba-tiba je sedih, tanya Arif. Oh ya, kata Aisyah. Tunggu jap. Lepas tu Aisyah diselupkan dalam adalah satu beg dia tu kan. Lepas tu dia keluarkan ada satu uncang kecil tau. Dibagikan kepada Arif. Apa ni Aisyah? Tanya Arif. Nanti selepas sampai dekat simpang nanti, yang mula-mula simpang tu kan, abang keluar dari simpang tu, barulah abang boleh buka tau uncang ni. Baik-baik, jawab si Arif. Dia tak ada fikirlah yang bukan-bukan. Terima kasih Aisyah sebab bagi macam-macam ke abang. Duit lebihnya lagi, betul bagi uncang tu lagi. Saya masuk dululah abang, kata Aisyah sambil dia tersenyum tau. Lepas tu dia merenung muka Arif dengan sangat lama. Sambil dia lap air mata dia, renung ke wajah Arif. Jumpa lagi abang, assalamualaikum, dia bagi salam. Lepas tu Aisyah dia pun melangkah ke arah rumah dia. Seketika langkah dia tu terhenti tau. Lepas tu dia sempat berpaling ke arah belakang sambil dia tersenyum dekat Arif. Dia pandang lagi Arif agak lama juga. Dia masih berdiri tercegak kat situ. Sementara Arif pun masih berdiri juga dekat tempat taksi dia tau. Lepas tu Aisyah dilambai-lambaikan tangan dia pada Arif. Arif pun tak adalah nak fikir aku dah jatuh cinta ke apa. Dia jujur orangnya. Lepas tu Arif dipandulah taksi dia. Dia menuju ke arah jalan keluar dari kampung Aisyah tau. Arif dia mula terperasan tau bila berselisih dengan penduduk kampung dekat kampung tu. Tak kira lah sama ada lelaki atau perempuan, semuanya memakai pakaian yang berwarna putih. Sampai dekat simpang utama, Arif dia pun belokkanlah taksi dia bergerak meninggalkan tempat tu. Sambil memandu, perasaan Arif ni melayang-layang dan bau wangi Aisyah tu seakan-akan melekat dalam taksi dia tau. Sepanjang perjalanan Arif ditemenung panjang, temenung. Boleh macam tu, temenung drive, temenung macam tu. Fikiran dia melayang-layang memikirkan tentang Aisyah. Ya Allah, Arif baru teringat satu uncang kecil yang Aisyah bagi tadi kan, dalam poket dia masa tu. Lepas tu Arif dia keluarkanlah uncang tu. Dia buka, ya Allah, kurang ketulan emas kurang. Adalah sebesar ibu jari dia tau. Ibu jari si Arif tu lah dalam uncang tu. Bayangkanlah, emas tu. Dia ambil, lepas tu dia perhatikan dengan teliti. Emas dalam hati dia lah, memang emas. Dia timang-timang, berat juga emas tu. Mesti tinggi nilai dia. Tapi aku takkan nak jual emas ni. Emas ni satu pemberian dari Aisyah ni. Terima kasih Aisyah. Tiba-tiba perkataan tu terkeluar dari mulut Arif tau. Takkanlah aku nak jual pula. Dia jadi was-was keliru macam tu lah. Jadi Arif, dia tengoklah jam dekat tangan dia. Dah tergalik-galik-galik. Dah pun pukul 2 petang macam tu. Arif dia pun dah malas nak ambil penumpang. Lepas tu, dia teruslah memandu balik ke rumah dia. Sambung pula kisah kat rumah dia. Tak lama kemudian, Arif pun sampailah kat rumah dia. Dia buka lah pintu teksi. Dia berjalan menuju ke arah rumah dia kan. Lepas tu, dia buka pintu rumah. Hai, awalnya abang balik hari ni, ayat sama. Ada apa-apa ke yang balik awal ni bang, oi? Tanya Idah tu. Tak ada apalah. Badan abang rasa letih. Abang nak baring lah kejap, kata Arif tau. Lepas tu dia pergi baring dekat atas kusyen panjang lah dalam rumah dia. Tak lama lepas tu, dia pun terlelap. Arif terkejut, terjagalah bila dia terdengar bebelan isteri dia. Popek, 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 popek macam tu. Dia kedengaran sangat kuat. Bang, bang, bangun bang, bangun, bangun cepat bang. Lepas tu Arif, dia tengah terbaring, terus terbangun sambil dia terduduk tau. Abang cakap betul-betul dengan Idah ni bang, cakap betul-betul. Ni selendang perempuan mana ni bang? Ni selendang perempuan mana ni bang? Dia jerit tau, akak kalau jerit pecah kain benda ni, macam tu. Terkebil-kebil lah Arif ni, pandangkan kain yang berada kat tangan isteri dia tu. Malumlah orang yang terkejut dari tidur kan, macam bengong-bengong macam tu, kial-kial macam tu kan. Lepas tu dia teliti lah kain tu pelan-pelan macam tu. Janganlah pura-pura buat tak tahu bang. Ni selendang perempuan mana ni bang? Jerit Idah dengan sangat kuat. Ya Allah, selendang Aisyah tertinggal dalam teksi dia. Cakap bang, siapa punya ni bang? Tengkin isteri dia tau. Lah, tadi abang ada bawa seorang perempuan. Mungkin dia tertinggal selendang tu dalam teksi, jawab Arif. Bohong! Bohong! Bentak Idah.
Ni mesti selendang kekasih abang kan? Jerit Edah, jerit. Kau ni kenapa Edah? Esok kalau tak jumpa dengan Tuan Selendang ni, kita buang je lah. Susah sangat ke? Tanya Arif pada isteri dia. Oh, patutlah dalam teksi bau wangi. Rupanya dalam diam, abang ada perempuan lain je. Lepas tu Edah dia berlari masuk dalam bilik dia sambil dia hempaskan pintu bilik. Gedegang masuk tu. Kuat gila. Terkejut Arif tau. Macam manalah Aisyah tak perasan yang selendang dia tertinggal dalam teksi dia ni. Kata Arif. Sendiriannya dia kata macam tu dekat ruang tamu. Sambil dia garu-garukan kepala ni. Aku mesti dapatkan balik selendang ni. Aku nanti aku berkelapangan ni. Aku kena pergi hantar ni selendang ni pada Aisyah semula. Mesti Aisyah ni tercari-cari selendang dia yang tertinggal dalam teksi. Teksi aku ni. Kesian Aisyah. Kata Arif kesorangan tau. Sejak kejadian tu selama seminggu lah lamanya Edah ni tak bertegur siapa dengan si Arif tu. Itulah kesan buruk bila kita mempunyai perasaan cemburu yang agak keterlaluan. Kenapa aku cemburu tau? Sampailah memporak-perandakan sebuah rumah tangga. Takut pula bila akak tengokkan perangai si Edah ni sebab kadang-kadang akak ni pun macam tu juga. Tak cemburu akak ni pun lebih kurang je. Macam tu boleh tahap master juga ni Edah. Kita geng ke Edah. Dan selepas seminggu kemudian, sewaktu tengah tidur seorang-seorang dekat kusyen tau, Edah disuruh Arif tidur je dekat luar. Arif dia bermimpi didatangi oleh Aisyah dengan muka yang agak muram. Aisyah dia bagi tahulah pada Arif dalam mimpi itulah bahawa isteri Arif ni dah pun bakarkan kain selendang kesayangannya pula yang tertinggal dalam teksi tu. Betul ke isteri saya ni dah pun bakar? Ya betul bang, isteri abang dah bakar. Aisyah tak menipu bang. Lepas tu Arif dia bangun dari tidur dia tau. Dia tengoknya isteri dia dah tak ada dalam bilik. Arif dia terus bangun dia carikan si Edah tu. Masa sampai dekat ruang tamu, Arif dia mendapati pintu depan rumah dia terbuka luas. Arif dia pun tengoklah jam dekat dinding. Masa tu jarum jam menunjukkan hampir ke pukul 3 pagi macam tu. Mana pergi Edah ni? Pukul 3 pagi kot. Arif dia teruslah pergi keluar dari rumah tu. Alangkah terkejutnya dia bila dia tengok isteri dia Edah tu tengah berjalan menuju ke arah jalan raya. Arif dia pun cepat-cepat berlari sambil dia memekiklah melaung memanggilkan nama isteri Edah. Edah. Sepantas kilat Arif tu menyambar ke si Edah tu yang dah hampir sampai ke jalan raya tau. Kenapa ni Edah? Kenapa ni? Isterinya langsung tak bersuara time tu. Arif dia terus papahkan isterinya tu masuk dalam rumah. Dan bila sampai kat rumah, Arif dia tutup pintu. Lepas tu dia kuncikan pintu. Isteri dia langsung tak bersuara. Macam orang dah terkena pukau gayanya. Tiba-tiba isterinya tu menjerit tau dengan tangan dia. Menunjukkan ke arah tingkap Nako. Rumah Arif ni tingkapnya Nako. Tu. Beria dia tunjuk tau. Dah tunjuk kat tingkap tu. Arif dia pandanglah ke arah tingkap Nako yang terbuka sikit tu lah. Lepas tu dia jengukkan ke arah luar tau. Tak ada apa pun bisik hati dia. Edah. Edah, dengar ni Edah, dengar pandang abang, dengar ni. Arif dipanggilkan Edah tu, isteri dia sambil dia tepuk-tepukkan pipi Edah. Dia suruh pandangkan ke arah dia. Tepuk perlahan lah, tak ada nak pukul apa-apa tu kan. Kenapa kamu ni Edah? Muka si Edah tu dah macam orang dalam ketakutan tau. Lepas tu Arif dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lepas tu ditiuplah ke muka isteri dia tu. Dalam masa yang sama, Edah jatuh terjelepuk dekat lantai. Lepas tu terus pingsan. Lepas tu Arif dia teruslah angkat isteri dia tu masukkan ke dalam bilik. Keesokan harinya Arif tak dapatlah pergi kerja dah isteri dia sakit kan. Bila isteri dia kurang sihat macam tu dia kena teman. Dia langsung tak nak bercakap dah time tu. Mulut dia tu hanya menyebut satu je perkataan tau. Takut. Lepas tu Arif tanyalah pada si Edah tu. Apa yang Edah nampak? Hantu. Itu je lah perkataan yang selalu diulang-ulang oleh Edah tu sambil dia tutupkan muka dia dengan kedua-dua telapak tangan dia tau. Sebab terlalu buntu nak memikirkan semua tu, Arif dia pergilah ke rumah jiran sebelah. Sambil dia ketuk-ketukkan pintu, Arif dia bagilah salam. Assalamualaikum. Oh, jiran sebelah. Lepas tu jiran sebelah dia buka lah pintu. Lepas tu jiran dia tu nama dia Pak Salam lah. Bila mereka tu bersalaman, Pak Salam bersalaman elok sangat. Arif ni dijemput masuk ke dalam rumah oleh Pak Salam tau. Kenapa dengan kau ni Arif? Nampak murung je. Macam ni Pak Salam. Lepas tu Arif dia ceritakanlah apa yang dah berlaku pada isteri dia pada malam tadi. Sampailah ke waktu tu.
Jah, oh Jah, Pak Salam ni dipanggil lah isteri dia yang masa tu ada kat dapur kan. Lepas tu Mak Jah ni pun datang lah tergesa-gesa. Kenapa ya bang? Apa ada apa ya Abang Haji? Tanya isteri dia. Jah, kau tolong pergikan rumah, ke rumah Arif tu. Tolonglah tengokkan si Idah tu sekejap. Katanya Idah kurang sihat Jah. Baik-baik bang, Bang Haji, baik Bang Haji. Jah pergi sekarang ya Bang Haji. Lepas tu Mak Jah dia pun keluarlah dari rumah dia, dia berjalanlah menuju ke rumah Arif tu yang hanya bersebelahan je dengan rumah dia, tak jauh pun. Sesampai je Mak Haji tu ke rumah tu kan, Mak Jah tadi, dia tengoknya dalam rumah Arif tu berselerak barang tau. Barang rumah tu dah berteraburan kat atas lantai, ada dekat tepi dinding, ada semua ada. Mak Haji terus ada panggilkan Edah. Eh, dalam bilik tak ada. Mana si Edah ni pergi? Setelah dia buka ke pintu bilik, astaghfirullahalazim, dilihatnya Edah tu berbungkus dengan kain selimut dekat satu ruang bilik, bilik air. Ha, bilik tu bilik air, sambil dia duduk mencangkung tau dalam keadaan yang tek macam tu. Idah, Idah, kenapa dengan kau ni Idah? Tanya Mak Haji tau. Takut Mak Haji, takut Mak Haji, takut. Apa yang kau takutkan Idah? Cuba bagi tahu Mak Haji. Tu, sambil ditunjukkan ke arah pintu bilik air tu. Mana ni dah, tak ada apa pun dekat situ, kata Mak Haji tau. Tu, perempuan tu tengah merenung tajam ke arah Edah. Tolong Mak Haji, tolong, ucap Edah sambil dia menjerit dengan kuat. Tolong, macam tu lah kan. Waktu jeritan dia tu, kedengaran sampai ke rumah Pak Salam tau. Dengar tu Pak Haji, Edah dah menjerit. Lepas tu kedua-dua mereka bila dengar macam tu kan, cepat-cepatlah mereka tu pergi ke rumah si Arif tu. Dia berlarilah Arif ni balik ke rumah dia, takut apa-apa berlaku kan. Bila diberikan segelas air lah yang dah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Edah dia mula berbaring lah. Lepas tu dia tidur macam tu. Arif, ya Pak Haji, boleh aku cakap sikit pada kau? Ya boleh Pak Haji, boleh, jawab Arif. Sebenarnya isi kamu ni dah ada melakukan satu kesalahan ya Arif. Bukan kepada kamu tau, tapi kepada orang lain. Tengang-ngang Arif bila mendengar keucapan Pak Haji tau. Kepada siapa Pak Haji? Entahlah, aku pun tak tahu siapa. Ada tak isteri kamu ni bakar barang perempuan tu? Tanya Pak Haji. Barang? Barang apa Pak Haji? Tanya Arif. Aku lihat dia ni macam kain. Ya, kain selendang kepunyaan seseorang Pak Haji, kata Arif tau. Kain selendang? Ya Allah, selendang Aisyah, kata Arif. Betul ke Edah dah bakar selendang tu? Ya betul Pak Arif, Edah dah bakar tanpa pengetahuan saya. Ha, inilah kesannya akibat merosakkan barang milik orang lain. Pak Haji, boleh tak saya minta tolong? Ya, tolong apa Arif? Saya nak minta izin sekejap je. Saya nak pergi ke rumah perempuan tu. Perempuan mana tu Arif? Tanya Pak Haji tau. Perempuan tuan yang punya selendang tu Pak Haji, kata Arif teketa-keta tau. Eloklah kau pergi sekarang. Nanti dah Mak Haji kau dengan aku akan tolong tengokkan si Idah tu. Kau jangan risaukan si Idah tu. Baik Pak Haji. Lepas tu Arif dia capai kunci teksi dia. Lepas tu dia teruslah menuju ke arah teksi dia tau. Dia hidupkan enjin lah, dia hidupkan enjin dia. Lepas tu dia pun memandu, kali ni tak slow dah, mandu laju tau. Kira-kira setengah jam lah perjalanan. Masa tu dia dah sampai dekat kaki Gunung Jerat. Arif dia pun memutar-mutar lah mencari mana rumah, mana rumah Daishah, mana rumah Daishah kan. Apa yang dilihatnya tu, kiri penuh dengan hutan tebal. Arif langsung, dia tak boleh nak berhentikan teksi dia. Sebabnya tak tahu nak berhenti kat mana. Tapi dia berhenti jugalah. Dia cuba juga ambil satu pot tu, dia cuba ingat simpang yang pernah dia lalui untuk hantar si Aisyah tu tempoh hari tu. Jadi teksi dia bergerak perlahan-lahan lah masa dia nak cari simpang tu kan. Ha, ya, kat sini. Ha, simpang tu. Tapi yang didapati oleh Arif hanyalah hutan tebal je kat situ. Arif digaru-garukan kepala dia. Ya Allah, macam mana ni? Aisyah, Aisyah, ulang kali lah Arif tu sebutkan nama Aisyah, Aisyah. Tapi sia-sia je. Tak ada memuncul rumah kat situ. Dengan langkah yang lonlai, Arif dihidupkan balik semula teksi dia. Lepas tu dia pandu teksi dia, dia balik ke rumah dia. Dalam perjalanan Arif menangis juga tau, sebab dia sedih. Kenapalah bakar selendang Aisyah, Edah oi, kenapa? Aisyah langsung tak ada buat salah kat kau, jerit Arif dalam teksi dia.
Ulang-ulang kali dia jerit, kenapa kau cemburu? Bodohlah kau ni, jerit Arif tau. Dia tak boleh nak kawal perasaan dia. Sebenarnya korang, Arif tu dia rasa sangat kecewa dengan sikap cemburu buta isteri dia tu. Ha, inilah kesan dan akibat yang perlu ditanggung oleh Ida setelah dia bersikap macam tu tau. Cemburu buta ni amat buruk kesannya. Dan akibatnya pun buruk korang. Ha, ni nasihat kat diri akak sendiri. Jadi sama-samalah kita buang sifat buruk tu dari dalam diri kita. Okey, akak sambung balik semula cerita dia. Eh, ada terkena atas muka akak. Setelah Arif ni, dia sampai ke rumah dia kan. Dia tengok Nyedah tu tengah tidur dalam bilik. Elok tidur. Ditemani oleh Mak Haji. Ah, macam mana kau dah jumpa tak rumah perempuan tu? Tanya Pak Haji. Tak jumpa lah. Tak jumpa. Langsung tak jumpa. Simpang jalan rumah dia, saya tak jumpa. Saya hanya jumpa hutan tebal je Pak Haji. Jawab Arif tau. Dengan penuh rasa macam blur dah sebab letih semua ada. Kau tahu tak siapa perempuan yang punya selendang tu Arif? Tanya Pak Haji lagi. Tak lah, saya cuma kenal masa hantar dia balik je. Kat mana yang kau hantar dia balik tu Arif? Tanya Pak Haji lagi. Dekat Gunung Jerai Pak Haji. Apa? Gunung Jerai? Terlopong mulut Pak Haji bila mendengar ni. Kau tahu tak siapa perempuan tu? Dialah perempuan bunian Islam kau tahu? Ataupun jin Islam mungkin? Kata Pak Haji. Ni mana mungkin Pak Haji, saya yang bawa dia, saya hantar dia sampai ke rumah ni. Ha? Rumah dia ni. Ha, ni tengok dalam nada yang agak sebar, agak letih juga. Dia tunjukkan ada satu uncang yang dia dapat tu kan. Dia tunjukkan kepada Pak Haji tu. Ha? Kalau betul-betul lah dia ni orang bunian, tak mungkin lah saya boleh jumpa dengan dia. Sabar hari sabar, mungkin ada hikmah yang Allah hendak tunjukkan pada kita ni. Selain kita manusia yang menghuni bumi ni, ada lagi makhluk lain yang turut mendiami bumi ni. Mungkin mereka berada di alam mereka, kata Pak Haji. Ya betul tu, saya setuju dengan cakap Pak Haji tu. Cuma kalau betul bunian, macam mana saya nak cari dia? Maafkan saya Pak Haji sebab agak terkasar sikit tadi. Tak apalah Arif, aku tahu, aku faham dengan keadaan kau sekarang. Tak apa Arif, kau rehat-rehatlah. Kau tu penat tu. Nanti kalau terjadi apa-apa kepada Edah nanti, cepat-cepat kau panggilkan aku ya. Baik-baik Pak Haji. Ha, cakap Arif. Lepas tu mereka terus bersalaman dan mereka terus baliklah. Nak tunggu lama-lama pun banyak kerja. Malam tu kira-kira pukul 12 malam macam tu. Edah terkejut dari tidur dia tau. Bila dia mendapati tingkap nako dalam bilik tidur dia perlahan-lahan terbuka. Dan ada sepasang mata yang sedang mengintip dia dari arah luar rumah tau. Edah dia pun dah menggigil ketakutan kan. Dalam masa yang sama Edah dia tengok seorang perempuan berbaju putih sedang berjalan menuju ke arah dia sambil membeliakkan biji mata dia tau. Perempuan tu bersuara, mana selendang aku? Mana selendang aku? Kenapa kau bakar selendang aku? Perempuan tu terus merubah bentuk badan dia kepada satu susuk tubuh. Nenek tua yang sangat menakutkan daripada dia nada menangis, dia jadi garang tau. Mana selendang aku? Mana selendang aku? Pulang kembali selendang aku. Lembaga nenek tua tu berjalan tu bongkok-bongkok ke arah si Edah tu. Lepas tu dua-dua tangan lembaga tu mencekikkan leher Edah tu. Edah dia menjerit sekuat hati. Arif masa tu dia tengah nyenyak tidur sebelah Edah kan, terperanjat lah. Lepas tu Arif dia terbangun tau. Ya Allah, kenapa kau ni Edah, kenapa? Edah dia terperosok dekat penjuru bilik sementara mata dia terpeliak memandang ke arah tingkap tu. Selama seminggu jugalah Edah berkeadaan macam tu. Dan ramai tau perawat, bukan dia tak panggil perawat lain tau, dia panggil, dia nak suruh tengokkan isteri dia, ubatkan isteri dia. Tapi segala-galanya langsung tak berhasil pun. Dan kemuncaknya pada minggu akhir, masa tu malam yang terakhir lah, Edah ni dia dah macam orang yang tak siuman tau. Dia menjerit sana, memekik, melolong, takut, takut, tolong, apa semua macam-macam lah. Pada malam terakhirnya, lembaga perempuan tua tu datang dalam keadaan tu bungkuk-bungkuk. Lepas tu di tangan dia ada sebatang rotan tau. Rotan semambu. Rotan tu dijadikan sebagai tongkat. Mana selendang aku? Kau bakar selendang aku. Kau bakar selendang aku. Lepas tu lembaga nenek tua tu, dia pukulkan belakang Edah dengan tongkat rotan semambu tu sekuat kuat hati tu. Lepas tu Edah menjerit lah. Lepas tu terus melompat keluar dari bilik dia. Terus berlari menuju ke arah pintu lah time tu.
Sementara nenek tua tu terus kat mengejar dia dari arah belakang. Edah dia berlari keluar dari rumah tu menuju ke arah jalan raya. Lepas tu, itulah yang sedihnya, Edah dirempuh dengan sebuah kereta tau. Edah meninggal serta-merta kat situ. Badan Edah hancur, remuk tau, dirempuh. Diserik pula tu oleh kereta tu. Memang sedih. Edah memang cemburu, tapi yelah, Edah tak tahu pun selendang tu siapa punya kan. Kesian kat Edah. Lepas tu, setelah urusan pengebumian Edah tu selesai kan, kesemua yang hadir dekat pengebumian tu, dia dah pun balik ke rumah masing-masing lah. Sekarang ni tinggal Arif seorang-seorang dekat atas kubur isteri dia. Dia bacakanlah doa untuk arwah isteri dia. Perlahan-lahan Arif tu dia bangun, dia nak balik ke rumah dia. Lepas tu sekejap macam tu lah, masa Arif berpaling ke arah pagar kubur, Aisyah dah berdiri kat situ tau. Sambil Aisyah mengukir senyuman manis untuk Arif. Bayangkan, tak adil kan? Aisyah buat macam tu. Aisyah tau. Arif memanggil Aisyah. Lepas tu, Aisyah pun dia gaib tau. Tapi Arif tetap nak mencari Aisyah. Dia panggil juga. Aisyah dipanggil kan? Setelah 2 minggu kematian Edah ni, Arif dia dapati hilang dari kampung dia. Satu gerakan pencarian dah dijalankan oleh pihak penduduk kampung. Lepas tu pada pihak polis. Selama hampir sebulan jugalah gerakan mencari Arif tu dijalankan. Tapi Arif tetap gagal ditemui sampailah sekarang. Tak lama lepas tu rumah dia pula terbiar. Lepas tu roboh dengan sendirinya. Manakala teksi Arif tu dah tersadai dekat bawah garaj dekat rumah dia kan. Dah mula mereput sebab terkena hujan kan. Hujan panas macam tu lah dengar kabarnya. Jadi Arif dia dah ikut Aisyah. Itu apa yang diceritakan lah. Dia pergi ke kampung Aisyah tu. Lepas tu dengar-dengar ceritanya dah kahwin kot kat sana. Sejak pada tu memang Arif gagal dikesan lah. Sampailah sekarang kan tak balik-balik ya Arif tu. Memang dah ke sana dah. Jasad dia pun memang tak ditemui. Ha. Itulah kisah dia. Sekian saja satu kisah benar yang dah berlaku kepada seorang pemandu teksi. Dan kisah ni telah diceritakan kepada penulis ni. Dan penulis ni kongsilah dengan kita. Sama-samalah kita ambil iktibar, ambil pengajaran tau dari kisah ni. Apa yang baik kita ambil jadikan sebagai satu teladan. Dan yang mana yang buruk kita jadikan ianya sebagai satu sempadan lah macam tu. Jadinya dalam situasi macam ni, kawal-kawal lah kecemburuan akak tu dan semua je. Sekian saja. Akak harap korang terhibur lah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih korang. Bye. Terima kasih.